saja review tentang uang-uang Taiwan, berapa saja nominalnya dan bagaimana bentuknya. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe di bawah, please banget, klik dulu tombol subscribe-nya. Puyo Wangci, ancan neke, tombol subscribe. Ojo lali, klik dulu tombol subscribe-nya. Kira-kira mau dari nominal yang kecil atau yang besar ya? Aku ambil dari nominal kecil aja ya, karena kita kan dulu juga dari kecil lalu ke besar, nggak dari besar ke kecil. Dari susah ke senang. Oke, dari yang kecil. Oke, aku mulai dari nominal terkecil ya. Ini di sini ada uang recehan kalau di kita. 1 NT. Satu, nih gambar belakangnya seperti ini. Kalau dirupiahkan, 1 NT ini sama dengan 454 rupiah ya. 1 New Taiwan Dollar ini sama dengan 454 rupiah. Tapi kursnya bisa berubah-berubah. Untuk hari ini, aku bilang hari ini adalah 454. Ini paling terkecil adalah 1 NT. 5 NT. Nah, 5 gambarnya seperti ini, sama sih belakangnya juga sama nih, kayak gini bentuknya. Jadi tinggal dikalikan aja, 5 dikali, jadi rupiah sendiri ya, dikali-kalikannya. Selanjutnya 10 NT, di sini ada tulisan 10. Di sini gambarnya gambar presiden pertama Taiwan, tapi nggak kelihatan banget sih. Jadi di sini 10. Nomor 3 yang besarnya. 50 NT. Kelihatan banget ya. Ada tulisan 50-nya di situ. 50 NT. Jadi begini, agak gedean juga gambarnya. Oke, 50. Selanjutnya ada 100 NT. Ini bentuknya begini, 100, dan belakangnya seperti ini. Kayak gambar apa namanya, kayak tempat sembayangan gitu ya di mereka. Selanjutnya 500 NT. Begini gambarnya, depannya ada orang olahraga ya, olahraga. Belakangnya ini gambar binatang. Ini 500. Selanjutnya 1000. Ini bukan yang paling besar ya guys ya, ini 1000 ini ada lagi sih 2000, cuman aku nggak ada ya. Tapi yang kebanyakan dipakai ini yang paling besar adalah 1000. Jadi depannya gambar anak-anak sekolah gitu lagi lihat peta dunia gitu. Terus di belakangnya ini ada gambar burung. Jadi ini 1000. Oke guys, jadi ini dia perkenalan mata uang di Taiwan. Jadi ada 6 macam. Ada juga biasanya 2000, cuman jarang banget menemukan karena yang paling sering dipakai adalah 6 uang ini. Nah, salah ya. Di sini juga ada uang palsu loh guys. Di Taiwan juga ada pemalsuan uang, tapi jarang ya. Alhamdulillah aku juga belum pernah nemuin, jangan sampai. Oke, cukup sekian review uang kali ini, uang Taiwan. Jangan salah kalau kalian datang ke negara Taiwan, berarti ini adalah uang-uangnya. 6 bentuk uang-uang Taiwan yang ada, yang sering digunakan untuk berbelanja di Taiwan ini, mata uang Taiwan. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton video aku. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu. Terima kasih, sekian dulu. Selanjutnya aku akan kasih info-info menarik untuk kalian, dan insya Allah yang aku tahu. Dan aku akhiri, wassalamualaikum.